Kekecewaan masyarakat atas Hafwahan Tora pemberian Presiden RI Joko Widodo yang ada di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang penyerahannya pada tahun 2019 silam mulai terkuak. Hal ini terjadi bermula ketika puluhan warga masyarakat Desa Sinama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Riau pada Selasa tanggal 6 Juli tahun 2021 mengadakan aksi hendak menduduki lahan Tora yang selama ini dikelola oleh Koperasi Nenek Eno Sinama Nenek. Dalam aksi, seorang ibu yang bernama Zulfita Hamdan mengungkapkan kekesalannya dan kekecewaannya terhadap Koperasi Nenek Eno Sinama Nenek. Pasalnya dari awal menerima sertifikat Tora yang kala itu diserahkan oleh Menteri Agraria Sofyan Jalil secara langsung, bahkan ia sempat viral baik di media sosial maupun di media online dan televisi, namun sesuai pengakuannya hingga kini ia tidak pernah menerima haknya. Atas kekecewaannya, Zulfita Hamdan ini meminta kepada Presiden RI Joko Widodo agar segera turun langsung untuk mengusut permasalahan ini, sebab menurut Zulfita Hamdan, ia sudah melaporkan permasalahannya ke Polda Riau, tetapi hingga saat ini dirinya belum mendapatkan kepastian hukum dari pihak Polda Riau. Sudah 18 bulan, Pak, saya belum pernah mencicipi hasil lahan saya. Sementara saya sudah melapor ke Kepolda ini, LP-nya sudah keluar, Pak. Sudah keluar. Sampai sekarang. Belum ada tangkapan dari hukum, Pak. Jadi kepercayaan saya sama hukum udah minus. Tidak ada lagi. Pak, saya minta keadilan sama Presiden karena dia yang mengasihkan ini sama saya. Karena waktu Pak Sofyan Jalil datang, saya yang dimediakan oleh satu ibu. Yang dimediakan waktu pembagian sertifikat, Pak. Sama sekali saya yang tidak mendapatkan hasil. Saya nggak punya uang, Pak. Saya orang miskin, anggota PKH lagi. Tolong sampaikan sama Pak Jokowi, kalau memang dia yang ngasihkan ini, memang saya ini, tolong saya diperjuangkan ini, Pak. Ini bikin malu kepala negara ini. Kalau dari Riau tidak ada hukum ini lagi, Pak. Nah. Ya, kalau kami dari tahun 97-98 sampai sekarang kami tidak mendapatkan apa-apa. Dan kami termasuk pejuangnya ini, lahan ini mulai dari tahun semenjak dibentuk perjuangan ini tahun 2000. Kami ikut memodali perjuangan sampai berhasil saat ini. Sampai tahun 2011 masih dikumpulkan uang kami itu setiap per 3 bulan atau per 6 bulan atau per tahun. Kadang-kadang 1 juta satu surat. Nah, sampai sekarang tidak ada mendapatkan apa-apa kita. Ah, ini ada bukti sebanyak 7 lembar segel yang ditandatangani ketua kelompok. Ah, ada Sutrisno. Dan katanya dia akan menyetorkan uang itu sama Pak Haji Alwi. Sampai sekarang kami tidak mendapatkan apa-apa. Dan laporan polisi kami sudah ada di Polda Riau. Dan udah ada hampir kurang lebih 1 tahun, sampai sekarang belum bisa disangkakan kepada yang 3 orang ini. Ah, disitulah kebal hukumnya. Dan kami minta Polda Riau berjiwa besarlah kepada masyarakat yang miskin ini. Kalau tidak berjiwa besar pemimpin, sama dengan polisi-polisi yang zaman dahulu. Polisi kita sekarang, penegakan hukum tidak berjalan seperti sedia kala yang diharapkan masyarakat. Ya, pertama sekali kami masukkan laporan itu dari bulan November. Alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih banyak kepada penyidik Polda Riau, direktur beserta Polda dan jajarannya dalam menanggapi dan memproses laporan kami hingga tahap penyelidikan. Alhamdulillah sudah mencukupi bukti, minimal 2 alat bukti dalam perkara kasus penipuan, penggelapan dan perkara yang lainnya. Ya, pertama sekali kami berharap itu kerana laporan kami ini diambil oleh Mabes Polri, maka dari itu kami berharap Bapak Mabes Polri beserta jajarannya supaya segera mengeluarkan statement atau SP2AP atau keputusan yang baru terhadap laporan kami ini, karena laporan kami sudah tahap penyelidikan dan telah ditemukan minimal 2 alat bukti. Kami berharap itu secepatnya Mabes Polri mengeluarkan keputusan
terhadap laporan kami ini dan menetapkan pelakunya sebagai tersangkanya. Fajar Saragih, reporter Palapa TV, mengabarkan.